Sobat Vacation. Banyak lokasi dan tempat untuk liburan yang menarik di Cikarang dengan konsep yang unik. Walaupun termasuk kota industri yang terkenal panas, namun banyak tempat wisata di Cikarang dan sekitarnya yang menyejukkan dan terlihat masih asri dan alami. Walau banyak dibangun pabrik dan kawasan industri di Cikarang, bukan berarti tidak ada destinasi wisata yang layak dikunjungi di kota Cikarang loh. Banyak tempat wisata di Cikarang dan sekitarnya yang bisa dijadikan destinasi wisata bersama keluarga. Nah, mau tahu apa aja? Simak video berikut ini. Kawung 3 Bojong Rangkas. Tempat rekreasi Kawung 3 Bojong Rangkas menyuguhkan panorama dan suasana nyaman. Merupakan sebuah hutan dipenuhi oleh pepohonan pinus, tetapi didesain sedemikian rupa menjadi tempat wisata bagus penuh berbagai kreativitas pihak pengelola. Kawung 3 Bojong Rangkas Cikarang berlokasi di kawasan Kampung Ciranggon, tepatnya di Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meskipun berupa hutan, namun nyatanya saat malam hari, pemandangan yang disuguhkan oleh tempat ini nampak begitu eksotis. Hal ini dikarenakan keberadaan sederet lampu bohlam yang digantungkan di antara pohon pinus. Selain itu, ada juga spot foto lain seperti gapura kayu yang bertuliskan ucapan selamat datang di Kawung 3 Bojong Rangkas Cikarang, payung warna-warni yang digantung di antara pohon pinus, dan masih banyak lagi. Tidak hanya spot foto, pengelola wisata ini rupanya juga menyediakan beberapa wahana permainan. Salah satunya adalah ATV. Kalian bisa mengelilingi hutan pinus dengan ATV ini. Untuk menikmati pemandangan dan berfoto selfie di kawung, Sobat Vacation bisa mengunjungi objek wisata ini setiap hari. Jam operasionalnya mulai dari 8 hingga pukul 22 WIB. Untuk bisa masuk ke tempat wisata ini, kalian hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000 saja. Jatirasa Waterboom. Yang menjadi objek wisata favorit di Jatirasa adalah Taman Wisata Air. Setiap akhir pekan, kolam renang yang berada di Jatirasa ini selalu ramai oleh pengunjung. Udaranya yang sejuk, nyaman dan bernuansa asri khas pedesaan sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga, saudara, teman maupun pasangan. Nah, selain itu, fasilitas yang ditawarkan juga tergolong memadai. Waterboom ini berada di Jalan Raya Serang Setu, Kampung Jigang Sukasejati, Cikarang Selatan, Jawa Barat. Dengan mengeluarkan biaya sekitar Rp15.000 hingga Rp30.000, kalian sudah bisa merasakan kolam renang ini. Lokasinya yang jauh dari keramaian dan nuansa alam pedesaan membuat Sobat Vacation dijamin betah nih. Taman Buaya Indonesia Jaya. Bukan seperti tempat wisata pada umumnya, di mana Taman Buaya Indonesia Jaya merupakan sebuah penangkaran buaya terbesar yang ada di Asia. Taman Buaya ini berlokasi di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, nomor 18 Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Sebenarnya, tempat wisata ini sudah dibangun sejak tahun 1990 silam, di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bahkan, kini sudah memiliki setidaknya 5 kolam besar, di mana setiap kolamnya mampu menampung sekitar 100 ekor buaya loh. Bayangkan, bagaimana rasanya melihat segerombolan reptil air di depan mata. Perasaan takut dan penasaran akan menjadi satu, namun tidak menyurutkan semangat untuk berkeliling di sekitar lokasi penangkaran. Sobat Vacation juga bisa menyaksikan para petugas saat memberikan makan kepada reptil raksasa ini. Kalian pun tak perlu takut ketika berada di lokasi penangkaran, sebab tersedia pengaman di setiap kolamnya berupa pagar besi mencapai tinggi 1,5 meter. Dengan begitu, kalian bisa mengelilingi kolam tanpa takut disantap oleh mereka. Selain itu, kalian tak perlu khawatir akan harga tiketnya karena pihak pengelola menawarkan harga yang ramah di kantong. Orang dewasa akan ditarik tarif sekitar Rp10.000 per orang dan untuk anak-anak dikenakan tarif Rp6.000 per orang.
Kampung Jamu Cikarang. Tempat wisata di Cikarang yang bisa kalian kunjungi adalah Kampung Jamu Cikarang. Kampung Jamu Cikarang adalah tempat wisata edukasi yang bisa kalian kunjungi bersama keluarga atau kerabat dekat. Kampung Jamu Edukasi bisa menambah pengetahuan kalian tentang jamu atau obat-obatan herbal yang sudah jarang ditemui di daerah perkotaan. Selain itu, Kampung Jamu Cikarang ini cocok untuk ruang belajar anak-anak tentang jamu dan obat-obatan herbal. Selain sebagai tempat wisata edukasi, tempat wisata di Cikarang satu ini menyuguhkan pemandangan danau buatan dan sawah padi organik dengan suasana yang sejuk dengan banyaknya pohon-pohon hijau yang rindang. Kampung Jamu Cikarang ini berlokasi di daerah Cikarang Selatan, Jawa Barat. Saung Ranggon. Selain menikmati indahnya pemandangan alam, kalian bisa menambah pengetahuan sejarah jika berkunjung ke Saung Ranggon. Saat ini, lokasi wisata Saung Ranggon menjadi tempat nongkrong di Cikarang. Saung Ranggon adalah tempat wisata di Cikarang selanjutnya yang bisa kalian kunjungi untuk melepas penat bersama keluarga. Saung Ranggon merupakan wisata sejarah yang didirikan abad 16 Masehi oleh Pangeran Rangga. Di tempat ini, Sobat Vacation bisa bersantai di saung sambil menikmati pemandangan hijau yang menyejukkan. Saung Ranggon berlokasi di Desa Cikedokan, Cikarang Barat. Itu dia 5 tempat wisata yang ada di Cikarang untuk sekedar melepas penat dan berlibur. Masih banyak tempat wisata lainnya yang akan kita bahas selanjutnya, jadi jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!